Di video kali ini saya bakalan share mengenai mod APK dari Car Parking Multiplayer versi 4.8.15.6 ya. Untuk versi yang terbaru ini ternyata ada mobil yang cukup bagus-bagus seperti ini. Gak tau nih namanya mobil apa. Itu ada Mercedes tuh. Terus di bawahnya ada Koni apa itu gitu namanya ya. Pokoknya susah. Dan ada beberapa yang diperbaiki juga untuk bugnya ya. Kalian bisa lihat di situ. Untuk fiturnya juga ada beberapa yang ditambahi. Terus untuk modnya seperti biasa kalian bisa lihat ya, untuk money sama coinsnya. Oke, kita bakalan coba untuk cek mobil barunya itu. Biasanya bakalan coba modif juga kalau seandainya mobilnya bisa dimodif. Nah ini yang mobil baru tadi yang pertama kalau nggak salah ini ya. Ya bener ini ding. Ini kalau nggak salah lupa namanya. Mustang, dari Mustang juga ya. Terus tadi ya pokoknya kalian bisa cek untuk yang baru, soalnya saya lupa tadi bentuk mobil, untuk bentuk mobilnya ribet banget ini ngomongnya. Nah kalau salah tadi yang baru yang kedua ada mobil ini kalau nggak salah namanya Corvette, apa ya namanya lupa, bukan deng, bukan itu namanya, pokoknya Viper. Nah ini kayak Viper di NFS Most Wanted, ini mirip banget sama Viper. Ini kalau dimodif harusnya bagus sih, cuma kita bakal fokus ke hypercar. Kenapa saya bilang hypercar, karena ini kalau nggak salah juga tergolong hypercar ya. Ini bagus banget sih. Ini kalau nggak salah mobil langka dan ini adalah mobil balap kalau nggak salah ya ini ya. Ini kalau aslinya suaranya keren banget nih. Terus tadi yang baru itu mobilnya sama ini nih. Bentar. Nah ini dia. Nah ini juga super hypercar kalau ini masuknya. Ini bagus banget sih ini. Mesinnya tuh kalian bisa lihat, bagus banget. Kita bakalan coba kedua mobil itu. Kita langsung aja coba ya. Kita pertama coba Mercedes-Benz ini dulu. Ini Mercedes apa saya lupa ya ini ya. Ini depannya Mercedes tapi belakangnya mirip BMW aja ya. Kita bakal coba mobil ini, kita bakal modif sedikit ya. Saya bakal coba modif terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kita modif bagian luarnya, tapi menurut saya cukup bagus ini mobilnya ya. Kita bakal coba ganti ininya, drivernya. Semoga aja ada yang baru ya di updatean kali ini. Harusnya ada sih, soalnya setiap ini ada yang baru. Coba cek ya, semoga aja gue inget yang kemarin ada apa aja. Ini jujur udah tambah banyak sih nih, sepertinya ada yang baru nih. Nah ini kayaknya baru kemarin, belum ada tuh ini sama ini, kayaknya belum ada deh. Seingat gue belum ada, kalau ini udah ada ya polisinya ya. Kita akan pakai baju ini coy. Entah ini baju apa, ini ada sarung coy. Sarung, oh bukan sarung, gue kira sarung. Kayak kita bakal coba pakai pakaian ini dulu. Nah sama ini, oke. Ini unik sih ini pakaiannya ya. Aduh, kenapa ini ganti jadi ini coy, bentar. Oke, kita save. Selanjutnya, oke, bikin. Oh, ini masker hitam nih, baru nih masker hitam. Soalnya di sebelumnya belum ada masker hitam, kita pakai masker hitam. Terus untuk animasi sepertinya masih sama ya. Kita kasih yang freestyle. Oke, kita kasih freestyle ini. Terus apakah ada yang baru? Kayaknya nggak ada sih, kita kasih push up. Wajib push up aja ya. Kita kasih saldo. Oke, bagus. Oke, langsung aja kita cobain. Kita bakal coba di online. Oke, okay. Itu udah masuk di gamenya ya. Aduh, rada ngelag nih. Oke, okay. Mobil kita cukup. Agak licin juga ternyata coy. Ini ada mobil orang lain. Wizardin mobilnya bagus sih. Oh, ini bisa multiplayer ya. Oke, okay. Ini agak licin coy. Duduk. Kita coba tes. Tes kecepatan. Dari ini suaranya kecil banget ya. Oke, harusnya tembus sampai 300 ini. Bentar. Lu jalannya udah nggak lurus nih. Kita muter aja. Tuh kan licin banget kan. Ada efek panasnya coy, kayak efek
ya pokoknya sampai panas gitulah. Ini ada suaranya kan, harusnya sih ada ya. Ya kita yang penting sedikit review-review aja untuk mobilnya ya. Cukup mantap sih ini. Bagian dalamnya benar-benar kayak hypercar banget lah ini. Oke. Okay. Ternyata udah max. Kita rem aja di sini. Seperti ini untuk mobilnya ya. Oke, di mobil satunya tadi. Nah, ini dia. Kita coba modif, sebenarnya ini nggak perlu dimodif sih karena ini udah mobil yang cukup, gimana ya, gue bilang yang cukup bagus lah ya, nggak perlu dimodif, itu udah kayak dimodif juga gitu loh, maksudnya aku bingung bilangnya coy. Nah, velgnya di sini gue buat agak sedikit gelap coy ya, tapi nggak yang gelap banget. Dan kita bakalan kasih seperti biasa, dan kita bakalan cobain di ini aja coy, di single player aja. Kita coba yang offline, yang penting saya udah nunjukin kalau gamenya itu bisa online tentunya, atau multiplayer. Oke, ini warnanya, oh ternyata warnanya agak kemerahan ya, harusnya gue buat yang coklat saja, tapi ternyata sedikit merah, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita coba. Aduh, ini kita buat AWD aja kalau begitu. Kita coba sedikit review untuk mobilnya. Oke, ini dia. Ini bagus sih. Ini mobilnya nggak yang jadul, tapi lumayan tua. Bentar, kita tutupin jalannya. Kamu bisa lihat untuk di bagian tuh, ini dalamnya mantep banget sih mobilnya. Kayak bagian mesin-mesinnya itu ditampilin banget. Tuh, kamu bisa lihat detailnya itu dapet ya untuk mobilnya ini. Tuh, kamu bisa lihat bagus banget sih. Ini bagian atasnya juga ada efek karbonnya gitu. Aduh, kita ngalangin jalan coy ya. Tuh kan bagian atasnya kayak ada karbonnya gitu. Mantap banget sih ini mobilnya. Oke, kita akan cobain. Ah, licin. Ini licin. Tapi nggak yang licin banget tuh. Tuh. Aduh, nabrak. Jadi mungkin itu ya untuk mobil yang update barunya. Kita bakalan lanjut untuk cara pemasangannya ya. Mungkin saya sedikit review aja, yang penting kalian tahu untuk mobil yang barunya. Kita bakalan mencet apa coba? Kita bakalan coba untuk cara pasangnya coy. Oh ya, ini bisa dibuka nih kalau nggak salah. Lupa gue buka. Coba open. Beh, mesinnya kan bisa tuh. Bagus banget. Untuk mesinnya, detailnya mantep. Tiba open bagian depan, apakah bisa coy? Gak bisa, ternyata cuma belakang doang. Apakah udah rusak gara-gara tadi? Oh, ini bisa nih. Tuh, mantep banget coy mobilnya ya. Ini yang BMW Mercedesnya belum gue buka. Apa kita coba untuk yang Mercedesnya? Ini mungkin detail untuk waktu dibukanya coy, itu mesinnya di belakang mantep banget tuh. Detailnya dapet banget, dan kap mesinnya juga bisa dibuka. Kita bakalan cobain yang BMW, apakah bisa dibuka juga. Oke, kita bakalan coba cek apakah bisa. Pintunya dibukanya dari atas coy, mantep ya. Oke, kita bakalan coba buka. Beh, mantep banget nih coy. Ini mobil aslinya memang bisa dibuka kayak gini ya. Beh, kalian bisa lihat detailnya bagian depan itu tuh. Kayak bisa lihat, ini bagus banget sih jujur, serius. Kayak bisa lihat, kita coba ganti kamera deh. Nah, kamu bisa lihat, ini ada efek, ini ada carbon fibernya bener kelihatan, dan ini detailnya dapat banget sih tuh. Kamu bisa lihat ya. Dan juga bagian ini bisa dibuka juga, keren banget sih nih tuh. Wah, kita coba cek di bagian mesin belakangnya. Mantap banget sih nih, detailnya dapat banget coy. Ini bener detail banget untuk bagian dalamnya ya tuh. Mantep banget sih ini.
Kita mungkin itu aja deh untuk sedikit reviewnya, takutnya kelamaan ya. Untuk cara pasangnya, daripada kelamaan langsung aja kita ke cara pasang dari game, game apa nih namanya, Car Parking Multiplayer 2 nya coy ya. Let's go. Untuk cara pemasangannya seperti biasa link ada di kolom komentar yang saya pin ya. Oke, silahkan kalian download. Kalau udah kalian download, langsung kalian cari yang file yang namanya seperti ini ya. Kalau udah ketemu kan tinggal klik aja, lalu kalian ekstrak di sini. Untuk passwordnya adalah hey, HIY, pakai Y bukan I tapi HIY. Kalau udah kalian tinggal klik OK aja dan kita tunggu untuk pengekstrakannya. Oke, kalau udah di sini kalian tinggal klik yang APK, lalu kalian klik install. Sini kalian tinggal install aja ya, ini untuk seperti kalian tunggu aja. Nah, lalu kalian klik install dan kita tunggu untuk peng. Oke, kalau udah berhasil kalian tinggal buka aja dan game dari CPM atau Car Parking multiplayernya udah bisa kalian mainkan. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat diklik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Selamat mencoba.